lihat tu. Ada butang dia pun air satu. Kita potong, kita potong untuk sedigi, kita potong ujung-ujungnya guys ya, supaya di bawahnya ini bisa tumbuh lagi yang tunas barunya, jadi semakin rapat dia jadinya. Ada batu. Kalau turun situ. Thank you.
Pas sini turun, sini turun. Jatuh, jatuh nih. Ya turunnya lah sini, pas sini turun. Stop dulu turun terus. Si hijaunya mama pas sini. Oke, ini setelah dikuning dipotong, di sini tumbuh lagi yang baru tunas barunya. Agar si tunas baru jadi nanti akan jadi lebih rapat ya. Itu untuk sistem pemotongan dari sendigi ya. Senior-senior kan sudah tahu ini tutorial bagi untuk pemula, karena saya juga masih pemula sebenarnya. Masih baru di bidang bonsai. Ini kayak kan ya. Sendigi itu perlu perlu panas ya, karena dia tanaman tropis.
Jadi kalau dia kurang panas, dia akan layu daunnya. Kalau kurang panas, kena hujan terus, untuk perawat sih gampang sebenarnya guys, terus menggigi. Jika kita rajin siram dan rajin kena panas sama rajin inset. Rajin tiap 6 bulan ataupun atau setahun sekali itu harus diganti media. Langsung digi kalau di daerah-daerah dingin kurang cocok guys, kurang bagus karena cuacanya. Langsung digi memang sangat perlu panas. Saya pun di sini dari jam 11 sampai jam 5 itu baru terkena cahaya matahari. Jadi setiap 2 hari sekali posisinya saya balik. Saya bergilir setiap 2-3 harinya. Supaya terkena rata. Saya kalau setelah kuning ini saya isikan, saya semprotkan juga B1 nantinya setelah selesai kuning.
tinggal 20 hari lagi guys. Kalau pruning ini lama emang guys, tapi kalau pruning sehari-hari biasa kita tinggal potong biasa aja. Kalau ini kita milih yang ujung-ujungnya aja.
saya biarkan karena masih ngelos. Nah ini juga guys, saya masih ngelos ya.